Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan unboxing dan sedikit mereview tentang kamera mini WiFi di sini, jadi CCTV mini wireless kamera support dengan aplikasi V380. Bisa buat monitoring bayi juga bisa ini, karena bentuknya kecil seperti merek Xiaomi. Jadi saya tidak akan membahas secara detail dan cara penggunaannya, saya cuma unboxing dan sedikit mereview alatnya seperti apa, gitu aja. Dan support dengan aplikasi apa kamera ini. Dan kamera ini support dengan V380, makanya saya beli yang tipe ini daripada Xiaomi. Nah ini, jadi ini support dengan aplikasi V380S, V380 atau V380 Pro. Jadi bisa semua. Di video sebelumnya saya sudah beberapa kamera yang saya unboxing dan saya review, cuma ukurannya lebih besar dari ini. Jadi ini kecil, jadi kameranya ini aja, ini cuma case aja yang warna putih ini. Lalu ini chargernya, dan di sini ada fiturnya, ada IR card, wireless WiFi connected, suara audio dua arah, lalu micro SD dan motion detection. Jadi deteksi pergerakan di sini. Buatan Cina, di sini ada barcode-nya iOS dan Android untuk download aplikasinya. Seperti ini. Dan di sini ada image sensor 720, 960 sampai 1080p. View angle-nya 90 derajat, 180 derajat sampai 360 derajat tergantung penempatan kalau ini. Dan minimum illumination-nya ini, wireless-nya seri ini, BG dan N, network setting, AP mode dan station mode. Jadi ada dua, bisa AP, bisa station yang ini. Samalah dengan kamera yang sudah saya review di video sebelumnya. Ini mobile WiFi video. Storage-nya sampai maksimal 64 GB. Audio, jenis audio, audio codingnya ini dua arah. Langsung aja kita buka seperti ini. Apa aja yang didapat? Nah, di sini ada user manualnya. Di sini. Jadi bisa, jika bingung bisa dilihat di video, di akhir video ini saya akan kasih cara mengkonekinnya atau cara penggunaannya jika bingung dengan manualnya ini. Sebenarnya kalau ngerti sudah lengkap sih sebenarnya ini. Nah seperti ini. Dan yang didapat ada charger micro SD, micro SD USB, apa micro USB maksud saya. Nah ini bukan micro SD. Terus di sini adapternya, adapternya di sini 5 volt 2 ampere, di sini tertulisnya 2 ampere. Nah ini 5 volt 2 ampere. Lebih besar dari kamera yang pernah saya review atau saya unboxing. Nah ini tempat duduk atau holdernya, ini seperti ini.
kameranya ada yang di belakang ini kameranya, jadi bisa dilepas. Ini tinggal tarik aja untuk melepas kameranya ini. Mana ya? Nah, ini holder. Tunggu, saya lihat dulu. Lanjut, lanjut. Nah, jika ingin membuka ini, tinggal putar aja sebenarnya. Ini bisa dibuka. Ada kunciannya. Jadi ini bisa diputar ini. Diputar. Jadi tempat micro USB SD card-nya di sini. SD card-nya di sini, dan di sini ada soket micro USB-nya untuk power. Sedangkan untuk tombol reset ada di bagian ini. Nah, bisa menggunakan jarum. Nah, di sini ada tulisannya reset, dan di belakangnya audionya. Lalu di bagian depan ada sensor infrarednya di daerah ini. Ini mic, ada micnya, mikrofon. Lalu di atas ini sensor cahaya. Jika ada cahaya, lampu infrarednya akan mati. Cara kerjanya seperti itu. Dan untuk membuka holder yang bagian belakang, kita putar seperti ini. Nah, baru lepas. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal tempel. Terus ini tinggal dikasih baut. Ini tiga, baru kita tinggal pasang. Putar seperti ini. Tinggal pasang, lalu diputar. Nah, seperti ini. Udah. Jadi dia udah tidak jatuh lagi. Kalau untuk yang membuka ini agak keras yang di bagian ininya. Mungkin nanti saya lanjut di video selanjutnya di cara penggunaan kamera WiFi kamera ini. Cara penggunaannya seperti apa, yang menghubungkan ke Android, ke handphone Android seperti apa. Nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi sekarang seperti ini aja dulu, fitur-fitur apa aja di sini. Nanti saya lanjutkan di video selanjutnya. Yang terpenting kameranya, bentuk kameranya dan apa aja yang didapat sudah saya bahas di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.